Cintaku bukan di atas kertas. Cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari. Karena ku yakin ada jawabnya. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Buat subscriber aku yang lagi nonton video ini, ataupun buat kalian semuanya nih yang nonton video ini tapi belum subscribe dulu. Karena channel ini aku kasih tau ke kalian semuanya, channel ini bukan channel biasa. Karena apa? Karena kita bakal ngebahas tuntas nih penyanyi-penyanyi hebat yang nyanyiin lagu-lagu hebat mereka di atas stage atau di atas panggung. Dan kali ini bukan cinta biasa yang bakal kita reaksiin. Yang nyanyi bukan penyanyi biasa pastinya. Ini penyanyi luar biasa banget. Kemarin habis kolaborasi sama Il Divo internasional, bareng band-band Indonesia pun udah sering banget kolaborasi. Siapa lagi kalau bukan Lesti Kejora. Kali ini duet sama Nabila, Indonesian Idol, nyanyiin lagu singlenya Lesti kemarin ya, bukan cinta biasa. Ini aku penasaran ini, dua wanita cantik ini gimana kalau nyanyiin lagu bukan cinta biasa. Langsung aja lah kita tontonin ya, Lesti Kejora, Nabila Indonesian Idol, bukan cinta biasa. Stage-nya keren ya. Ada yang aneh. Stage-nya bagus banget, panggungnya, tata lighting-nya bagus banget. Terus tadi ada yang humming, kayaknya aku masih bingung deh suara siapa. Feeling-feeling aku sih Lesti, tapi nggak tahu ya. Oh my god. Nabila nih suaranya. Dalamnya. Aduh, tak dulu ya dedek. Nabila, ya Allah. Begitu banyak cerita. Lembut banget. Terus ada kayak pas ujung-ujung lagu, ujung-ujung apa ya, lagu tuh dia bisa ada kayak gitunya. Tidak ingin ku tulis. Ada gitu-gitu. Itu enak banget, sumpah. Dan rasanya nonjok, ada improve juga tadi. Aduh. Aku tak ragu, mengapa mereka selalu bertanya. Ada husky-nya tadi. Aku tak. Dari Lesti. Dia tuh tak gitu ya. Bro. Aduh, Nabila. Nabila ini kan nyanyi agak diseret-seret ya. Cintaku bukan cinta darada. Cinta darada. Agak diseret-seret tapi enak banget loh. Di lagu ini cocok banget kalau nyanyinya agak diseret-seret sedikit. Dinamikanya cakep. Aduh, bagian itu enak. Oh, semua orang pada ngerekam loh. Aduh, Lesti. Ntar dulu dong. Ternyata masih panjang nih, tapi ntar kena copyright ya. Aduh, gila. Didangdutin sedikit sama Lesti ya. Ujung-ujungnya dikasih cengkok-cengkok. Sumpah sih ini dua penyanyi karakternya dua-duanya beda tapi enak banget dua-duanya. Oh. Oh, nafasnya oke loh, Lesti. Dua penyanyi anggun dua-duanya,
punya suara emas, bernyanyi dengan caranya itu yang penting banget. Oh, Dina. Aduh, enak. Oh, Nabila. Nabila, kalau ketemu lagi yang cocok nih ya. Endol, suredol, tekendol, kendol. Beneran. Aduh. Tadi mereka mau pecah suara gitu, masih agak ragu-ragu tadi. Aduh. Manja-manjanya Lesti berkata. Manja-manja gimana gitu. Nah, ini enak nih pecah suaranya. Ya, maaf ya, maaf banget. Bukan kehendak aku ya, tapi ya itulah tadi. Tadi pecah suaranya enak banget. Terus Nabila bernyanyi dengan caranya Nabila sendiri, Lesti bernyanyi dengan caranya Lesti sendiri. Dan bagian solo tadi. Kok jadi lupa deh aku liriknya. Yang sebelum ini yang tiada terduga. Tadi Lesti kan di situ kan. Nyanyi solo-solo tanpa musik. Itu kedengeran dua-duanya enak banget, Nabila dengan lembut suaranya, Lesti dengan zat suaranya yang tebel banget tapi tetap lembut, enak banget. Belum ya, aku masih nunggu-nunggu nih. Ya Allah. Aku senyum-senyum sendiri. Bener-bener ngelihat cewek dua ini. Aduh, wanita cantik dua ini. Kata-kata pujian apalagi yang harus aku ungkapkan buat dua orang penyanyi hebat ini. Ada Lesti. Yang kita tahu lah ya, track recordnya Lesti itu dari awal kemunculannya. Dari audisi Balahan udah benar-benar yang menarik perhatian semua orang. Semua mata tertuju sama Lesti, semua kuping langsung tertuju sama Lesti, semua pujian itu ke Lesti semua. Anak umur belasan tahun, suaranya udah matang dulu itu ya. Dulu ya, awal ya, awal waktu masih audisi. Matang banget suaranya, tebel suaranya, beda dengan cara dia ngomong gitu. Itu udah menarik perhatian. Setelah bertahun-tahun karirnya Lesti sampai sekarang, benar-benar dia juga masih mempertahankan itu semuanya. Eksistensinya juga semakin melejit aku bilang. Dan di lagu ini benar-benar Lesti nunjukin banget kalau dia punya kualitas terbaik. Aku bilangin dari dinamikanya, harmonisasinya, rasa cinta dari lagu ini tuh keluar banget. Manja-manjanya Lesti keluar banget semuanya. Nyanyinya aduh udahlah. Ini makanya aku tuh senyum-senyum sendiri lihat mereka berdua tuh benar-benar enak banget. Terus Nabila, ibarat kata baru banget ini lolos dari Indonesian Idol juara 2 ya Nabila ya. Dengan ciri khasnya nyanyi dengan suara yang sangat lembut banget, agak punya ciri khas ada huruf-huruf yang kayak gitu tuh. Cs ada kayak gitu-gitunya keluar tuh dari tiap kali dia bernyanyi. Itu nambah enak. Nyanyiannya, nyanyi agak diseret-seret di lagu ini benar-benar enak banget semuanya. Improve-nya juga, ya improve-improve Indonesian Idol sama improve-improve-nya dangdut tuh beda kan. Improve-nya dia bawa improve-nya idolnya benar-benar. Itu juga nambah keunikan di lagu ini, benar-benar mencuri perhatian banget.
Ini duet dua orang ini harus berlanjut sih kalau aku bilangin. Lesti sama Nabila bikin suatu karya lagi atau duet lagi di panggung itu benar-benar kayaknya bikin kejutan buat semuanya ya. Aku bahagia beneran dengar lagu ini. Bukan cinta biasa, benar-benar bikin aku kayak jatuh cinta. Benar-benar rasa cintanya tuh nempok di hati aku. Kayak kalian semuanya yang lagi nonton video ini semuanya langsung jatuh cinta sama channel ini ya. Langsung subrek pastinya kalau yang belum subrek. Kalau yang sudah subrek, udah jangan dipencet-pencet lagi. Sekali aja, gak usah banyak-banyak. Dan jangan lupa juga loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.